jemaah sekalian, kematian itu jauh lebih dekat daripada titik nafas kita setiap hari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka, Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di rumah sakit IRC Jakarta. Insyaallah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator, dan semalam dikabarin oleh Ustaz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa kepada ustaz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke agim, ke teman-teman gus-gus Nusantara, pimpinan-pimpinan pondok se-Indonesia. Mungkin ini Syekh Ali kritis, tolong doain, udah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan Al-Qur'an, kita kehilangan pejuang Qur'an, kita kehilangan seorang da'i yang ikhlas meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah warga negaraan untuk dakwah di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Syekh Ali, insyaallah Syekh Ali bersyafa'i. Mohon disolatkan gaib di masjid-masjid, di musala-musala, pesantren-pesantren yang masih ada, kemudian guru-guru dan santri yang belum libur, yang masih bertugas. Saya terus koordinasi insya Allah dengan keluarganya, dengan Syekh Muhammad terutama, dan Ustaz Iskandar. Dan kita perjuangkan insya Allah apa yang sudah diperjuangkan sama Syekh Ali. Minta doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu'an wa'krim nuzalah wa'bjul udaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu radatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nira. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Banyak kenangannya sama Syekh Ali. Jadi pertama sama saya di TV, saya bawa ke TV, saya jemput beliau pertama-tama. Saya bawa ke TPI zaman dulu, ke MNC, saya kenali nama Indonesia, ini loh orang Arab yang cinta Indonesia, ini orang alim yang cinta Indonesia, ini alul Quran yang cinta Indonesia, ini Syekh Ali ilmunya tinggi tapi bisa baca Indonesia. Saya kaget waktu ke Sunda Kelapa, tiba-tiba ada orang Arab tinggi, ganteng, gede gitu nyapa saya, Ustadz Yusuf ya, kaget saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat keluarga besar Pak Absar Mahmud, Pak Yusuf Kala, keluarga besar Masjid Tunda Kelapa di awal-awal, keluarga besar teman-teman di Bengkulu, keluarga Pak Sultan, dan semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintu untuk Syekh Ali, membuka tangan untuk Syekh Ali untuk dakwah di Indonesia bareng gitu. Indonesia menghafal Quran, Indonesia tahfal. Alhamdulillah sekarang udah ada adiknya Syekh Muhammad yang berdakwah di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan keluarganya itu keluarga ahlul Quran semuanya, bapaknya, ibunya, 10 apa 11 atau 12 bersaudara semuanya hafal Quran dan semua cinta sama Indonesia. Ya Allah, ya Allah, terima semua amal soleh ini Syekh Ali dan semua keluarga besar, jadikan dia amal soleh yang kau ridhoi, yang kau terima ya Allah. Anugerahkan kepada beliau istri-istri yang saleh, anak turunan yang salah-salah kaya di zaman, ya Allah. Jadikan ya tumbuh lagi lebih banyak oleh Syekh Ali dan ulama-ulama Quran yang lain, ulama-ulama yang dakwah yang lain, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hebat di berbagai bidang. Ya Allah, ya si para terbaikkan kota-kota medis yang sudah membantu hingga akhir hayatnya Syekh Ali dan semua yang bertugas di medis, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kau ridho atas Syekh Ali, ya Allah, dan kami semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi, walhamdulillahi rabbil alamin.
kasih teman-teman semua, insya Allah doanya kabul dan insya Allah sudah menikmati dakwah dan menikmati Qurannya dan menikmati ibadah dan amal solehnya, dan insya Allah kita semua yang mendoakan juga ikut menikmati. Jazakumullah sana jazis, sekali lagi kita ucapkan biarlah sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Syekh Ali. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semua. Prokes. Syekh Ali memang kena COVID, tapi COVID-nya udah gak ada. Jadi wafat udah dalam keadaan negatif COVID. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah mudah-mudahan pada hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.